Mak, saya boleh minta tolong nggak, Bang? Saya mau nanya, SDN Pasar Minggu di mana ya, Bang? Dari sini jauh banget, kesana. Naik angkot. Tapi saya nggak punya duit, Bang. Ya, ujung-ujungnya minta duit. Emang gue nggak tahu trik apa yang bisa buat sekarang. Bisa aja lo. Bang, tapi saya nggak minta duit, Bang. Ya Allah. Aku harus menemukan Ilham sebelum Mas Dani lebih dulu menemukan Ilham. Bang Wahab, pelan banget jalannya, agak buruan dong, Bang Wahab. Iya, iya, Bu. Iya, Mas. Oke, aku langsung ke sana. Iya, Mas Raffi. Iya, terima kasih. Mas, ini Mas Raffi barusan telepon minta tolong aku berangkat bareng ke sekolah sama Indah. Mira lagi ngurusin Ilham, mau nyari Ilham kabur dari Pak Yuda katanya. Ilham kabur? Iya. Ya udah kalau gitu aku mandi buru-buru nanti aku anterin ya. Gak usah Mas, aku berangkat sendiri aja. Nah, aku bisa naik taksi. Enggak, aku mandi bentar kok. Kamu mandi enggak pernah sebentar sayang. Kamu mandi lama banget. Kamu siap-siap itu lebih lama daripada aku. Enggak, udah taksi aku juga udah datang. Yuk berangkat sekolah. Iya, pamit dulu sama. Ya. Ya udah sayang ya. Iya. Kamu bisa santai. Sarapan dulu, masih bau banget. Dah, Papi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Papi. Yuk. Emang lama ya mandinya? Akhirnya aku punya kesempatan untuk dekat sama Mas Firman. Bentar, bentar. Apa? Ribet nih. Silakan ceritakan semua ke Mira dan aku akan menceritakan siapa kamu sebenarnya ke suami kamu. Itu artinya kamu sudah sangat siap bercerai dan kehilangan semua harta dia. Ilham! Pak, bentar. Pegang, Pak. Ilham!